Yo, selamat sore semuanya. Hari ini lagi-lagi kita akan menerbangkan sebuah layangan. Ini adalah layangan yang sangat unik sekali, teman-teman. Ini adalah layangan CD atau biasanya banyak yang bilang sempak katanya, guys. Tapi aku nggak sendiri, sekarang aku ditemenin sama istri aku tercinta. Wah, ini baru pertama kali ya, guys ya, aku main layangan tapi ditemenin sama istri aku, guys. Di sini di tempat biasa, kita lagi ada di sawah. Mungkin bunyinya agak berisik, guys, klutak klutuk, karena biasanya kalau di sawah itu banyak sekali ada alat-alat untuk mengusir burung biasanya ya. Jadi supaya burungnya itu pergi nggak makan padinya gitu, teman-teman. Walaupun bunyinya agak berisik, itu tidak mengurangi keseruan di video ini hari ini, teman-teman. Pastikan kalian klik tombol like-nya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya, guys. Apakah bisa terbang layangannya? Tonton video ini sampai selesai, guys ya. Oke, teman-teman, kita akan coba menerbangkan layangan CD ini. Tapi bentar, ngomong-ngomong, kok kamu pakai jaket aku, sayang? Ya iya, aku pinjem biar matching sama dalemanku tuh. Guys, dia mau ke sawah tapi kayak mau ke mall, guys. Lihat sepatunya tuh. Enggak. Kos kaki kayaknya aku kenal deh. Iya, aku ambil banyak banget soalnya, guys. Jadi, soalnya kemarin tuh aku nemu ular, guys. Jadi aku takut aku pakai sepatu boot biar aman. Buat teman-teman yang belum nonton, aku bikin video pakai 100 kos kaki ya, guys ya. Salah satunya itu kos kakinya dipakai sama istri aku. Kita akan lihat, ini adalah layangan CD ku. Oke, jadi sekarang istri aku mau bantuin aku buat ngunjuk layangannya, guys. Nanti kamu pegangin gini ya, sayang ya. Nanti aku hitung 1, 2, 3 langsung dilepas. Oke, kita akan lihat. Jadi layangan ini kita bikin sendiri, teman-teman. Jadi aku dibantuin sama adik aku, sama ayahku juga bikin layangan ini. Kita akan lihat apakah bisa terbang layangannya ya. Ayo, mundur. Ini pertama kalinya kamu ikut di video aku yang layangan, guys. Oke, 1, 2, 3, lepas. Wah, kok dia miring? Wah. Sekarang aku mau coba tinggiin dulu layangannya, guys. Sekarang kalian bisa menikmati seperti apa layangan CD aku ya. Guys, ini udah kayak celana dalam beneran, teman-teman. Tapi layangannya agak miring-miring gitu, kayaknya kurang seimbang, guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah bisa terbang dengan sempurna ya, teman-teman ya. Ini kalau orang yang lihat pasti bilangnya gini, "Eh, celana dalamnya siapa itu terbang?" Sekarang kita akan turunkan dulu, teman-teman. Sedikit demi sedikit, guys. Wah, celana dalamnya turun dong. Bisa terbang dengan sempurna. Oke, sekarang aku maunya nantang istri aku, teman-teman ya. Loh, belum selesai. Buat nerbangin layangannya. Jadi nanti aku yang pegang. Aku nggak bisa. Kamu yang narik. Nanti aku ajarin ya, seperti apa, apakah istri aku bisa. Tapi sebelum itu, aku punya sesuatu yang spesial buat kamu. Oke, tunggu di sini ya. Pegang dulu. Wah, ini nggak beres nih, spesial-spesial gini nih, pasti di prank. Ya guys, kira-kira bisa nggak aku naikin layangan ini? Kayaknya sih nggak bisa. Aku tidak ahli soalnya dalam terbang menerbang ini. Gimana ini anginnya? Aku takut loh. Duh, memalukan ini. Bisa, guys, terbang deh, guys. Wah. Nah, itu bisa. Cuman nanti kita akan coba lihat ya apakah beneran bisa atau enggak. Aku punya sesuatu yang spesial, sayang. Apaan? Buat kamu. Tutup matanya. Enggak. Tutup matanya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tadaaa.
sudah cukup romantis belum teman-teman? Sayangnya aku gak suka bunga guys. Aku sukanya bunga bang. Coba dicium dulu aromanya. Wangi nggak? Nggak. Mencurigakan ya kalau kayak gini. Soalnya nggak pernah kayak gitu guys. Coba diambil, tarik. Iya nggak apa-apa tarik kecoa aja. Kecoa deh. Nggak ada kecoanya. Kalau istri aku tuh takut kecoa dia. Bener ya? Iya, 1, 2, 3 tarik. Tada. Siapa yang kehilangan celana dalam guys? Yang jelas ini bukan milikku, kecil banget ini mah. Guys, kamu nemu di mana kau? Jadi ini adalah salah satu alat koleksi prank aku ya teman-teman ya. Jadi kalau terlihat dari luar itu seperti bunga, tapi kalau ditarik isinya itu celana dalam. Sekarang kita akan langsung coba istri aku yang narik layangannya apakah bisa. Tapi sebelum itu pastikan kalian klik dulu tombol like-nya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke? Sekarang aku coba unjuk ya teman-teman. Tapi untuk pemula biasanya kita pakai sarung tangan. Jadi supaya lebih safety teman-teman ya. Ayo, aku udah siap. Ayo. Jadi Wonder Woman. Tapi kalau kamu nggak pernah main layangan ya sayang? Nggak pernah. Ya aku tomboy kecil tapi aku nggak pernah main layangan. Guys, aku sukanya main siapa bola. Siapa yang waktu masih kecil suka main layangan? Tulis komen di bawah. Ayo sini aku tarik. Siapa anak cewek yang suka main bola? Tim aku. Ayo guys. Ulur, ulur. Gimana ini? Takut aing. Doakan aku ya guys. Tik-tikan. Oh siap-siap aja aku takut. Seratus. Lama. Ayo. Satu. Dua. Takut coy. Tiga. Gimana? Lari. Ini gimana? Gak bisa. Sungguh memalukan. Ulang. Jangan menyerah sebelum mencoba. Ditarik ulur gitu. Iya. Gampang teorinya. Aku emang bener-bener gak bisa. Ditarik kak. Licin ini, gak usah pakai ini kali ya. Ya. Satu, dua, tiga. Terus. Ayo tarik. Gak bisa. Gawat nyungsep lagi teman-teman. Masih ada, baru dua kali. Ayo lagi. Kita kasih percobaan yang ketiga. Gak boleh nyerah. Guys, aku main layangan. Dibantuin, diajarin sama si Alfi. Aku gak bisa, dia jago banget main layangan, padahal dia cewek loh. Au. Udah, doakan aku ya. Ayo Alfi, jadi mentorku kamu. Gimana sih ini? Ribut main layangan ya. Yuk, let's go. Ayo satu. Dua. Dua. Takut aing. Tiga. Ayo. Tarik. Ulur, dia terbang coy. Tarik lagi. Guys, kayaknya aku harus kasih uang traktiran buat si Alfi guys. Traktir teh pucuk maksudnya. Oh, tadi diajarin sama Alfi ya? Iya. Pantes. Wah, ini gimana ini? Tarik, kalau misalnya udah di atas, diulur dikit supaya ini layangannya tinggi. Ini gimana? Ngeri guys. Ya aku bisa loh. Ulur lagi. Ulur sakit tanganku coy. Nah, ya kan? Yeah. Akhirnya istri aku berhasil ya, walaupun dengan percobaan yang ketiga teman-teman. Enggak, kalau udah di atas tuh aman biasanya ya, layangannya seimbang dia stabil. Oke teman-teman, kalian akan melihat kalau layangan diterbangin sama istri aku ya seperti itu. Tuh lihat tuh. Di sini juga cuacanya cerah ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini jam 6. Banyak sekali teman-teman yang nerbangin layangan daerah sini juga. Buat teman-teman semuanya, kalian harus tulis komen di bawah layangan apa lagi yang harus kita terbangin ya sayang ya. Nanti kamu yang terbangin tapi... Aku aja yang terbang. Kamu yang terbang. Gampang kayaknya terbang daripada menerbangkan. Ini berat nggak kalau... Berat banget, ini kamu nggak lihat aku nahan pakai kaki biar dia nggak jalan terus. Tuh, weh. Besok-besok sebelum ditantang, aku akan latihan dulu sama si Alfi. Biar nggak kalah sama Alfi. Ini kenapa jadi aku yang pegang? Aku. Tadi nih dipegang sama Alfi kan gara-gara oleng. Terus berat kan kataku. Si Alfi bilang, "Ini anginnya masih kecil." Dia avatar bisa baca arah angin, guys. Oke, teman-teman, karena layangannya layangan celana dalam. Mana tadi celana dalamnya ya? Kita akan coba ikatkan celana dalam ini di talinya, teman-teman. Udah, Alfi udah ketawa. Hey,
nyungsep guys. Tarik. Anginnya tiba-tiba hilang. Hilang. Sekarang kita mau tinggiin layangannya, teman-teman. Ya, tapi kita akan ikatkan ini. Wah, nyungsep. Tarik lagi. Dia yang main, guys. Lepas. Lanjutkan. Ayo pegang. Oke, gitu ya. Kita ikat di mana ya, teman-teman? Ya sini ya. Oke. Aku takut ini. Ayo. Kita sudah ikatin di sini, teman-teman. Ayo. Ini jangan pernah ditiru ya, guys ya. Ini perbuatan yang tidak baik. Jangan faedah. Jatuh di atas ayo. Rumah orang kayak mana itu? Oh enggak. Iya, repot. Ayo terbangin. Aku malu sumpah, guys. Terbangin. Terus. Terus tinggiin, ulur dia, Seng. Ulur sampai talinya habis pokoknya ya. Udah tinggi banget itu. Terus tocah. Tinggiin lagi sampai habis pokoknya. Aku takut banget. Terus ini. Diulur, Seng, diulur. Guys, ini layangannya udah tinggi banget, guys. Kalian bisa lihat tuh tangan tuh. Panas juga ya tangan. Terus diulur sampai habis pokoknya ya. Kita akan coba seberapa tinggi kalau tali ini sampai habis. Oh, seberapa guys. Tinggi? Aku nggak tahu. Celana dalamnya itu kelihatan nggak di kameranya? Itu udah tinggi banget, teman-teman. Lihat nih talinya ya. Udah tinggal sedikit lagi, guys. Ayo, habiskan. Terus tinggikan. Ini aku lagi mikir kalau putus nih jatuhnya kemana ini layangannya. Aduh, ada cawetnya lagi tuh di atas. Jadi ini kayaknya kurang lebih tingginya 1 km kayaknya, guys ya. Bapak so tahu, Bapak. Buat teman-teman yang tahu kalau satu gulungan itu panjangnya berapa meter, kalian tulis komen di bawah ya. Ini sebenarnya naikinnya gampang. Gampang kan? Ngulurnya gampang kan? Ngulurnya. Nuruninnya nanti, guys. Masa? Kita akan lihat apakah bisa istri aku nurunin ya. Ini. Ayo, guys, habis sampai ujung terakhir nih. Kalian bisa lihat nih. Sampai ujung terakhir. Guys, kalian bisa lihat ya, setinggi apa layanganku ya, kalian lihat di atas. Akhirnya harus aku juga yang turun tangan, teman-teman. Nyungsep dia, guys. Waduh, gawat. Di rumah orang. Hah? Tuh di rumah orang tadi dia muncul di sana. Layangannya nyungsep di atas genteng. Sekarang kita mau cari dulu. Ya, kamu di sini, Seng, ya. Gawat, guys. Ayo. Oh, mana lagi? Ini Alfi yang tahu jalannya. Guys, akhirnya teman-teman layangannya ketemu. Wah, makasih siapa? Gopal. Nopal. Makasih Nopal. Ah, akhirnya layanganku kembali lagi. Lah, ini celana dalamnya mana? Gak tahu. Waduh, gawat guys. Tadi waktu layangannya nyangkut di atas genteng, mungkin celana dalamnya nyangkut di sana ya. Soalnya tadi talinya diputusin sama Nopal gitu. Jadi biar bisa ditarik. Wah, nggak apa-apa lah, aku kehilangan celana dalam, guys. Kayaknya kualat deh. Sekarang problemnya talinya ini yang kusut ya. Ya udah dibantuin lagi nih. Oh. Ini gimana? Aku nggak ngerti. Sekarang kita mau perbaikin ini dulu, teman-teman. Tadi agak susah, guys, buat benerin talinya ini karena talinya udah kusut, tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat Alfi yang udah bantuin istri aku buat terbangin layangan ya. Terima kasih juga buat Nopal karena tadi layangannya sempat nyangkut. Udah dibantuin ambil sama Nopal ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Klik tombol like-nya dan subscribe buat kalian semua yang belum subscribe. Subrek. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Ayo sekarang aku traktir semua. Di sini ada warung, guys. Ayo kita beli sesuatu. Ayo.